Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CFS Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Yang senapan angin, ingat CFS Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CFS Sodor. Oke teman-teman, bagi kalian semuanya pecinta unit senapan angin, khususnya yang pakai tabung bocap, yang pengen harga mulai 2 jutaan, ya teman-teman jangan bingung, jangan risau, di CFS Sodor pun juga ada ya teman-teman, harga 2 jutaan sampai 3 jutaan. Nah ini ada 4 rekomendasi, ada FX Barracuda X, Predator Barracuda X, ada Daystage G1, dan juga ada Predator Bull Axe. Nah ini harga mulai 2 jutaan sampai 3 jutaan ya teman-teman. Nah ini yang lagi promo cuci gudang belum sama ongkir ya teman-teman. Nah untuk harga yang saya sebutkan nanti belum sama ongkirnya ya teman-teman, harga cuci gudang tidak ada gratis untuk ongkirnya, seperti itu ya teman-teman. Nah terima kasih pokoknya sudah menyimak video ini. Pokoknya yang bingung risau cari senapan 2 jutaan, nah simak video ini yang sangat tepat sekali ya teman-teman. Terima kasih pokoknya yang sudah menyimak video ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, serta juga tampilkan komentar baikmu sesuai pilihanmu. Oke, terima kasih. Seperti itu, langsung saja kita simak tentang spek dan juga harga dari keempat unit ini. Check it out. Oke ya teman-teman, yang pertama ini adalah unit senapan angin bocap FX Barracuda X ya, mantep banget. Nah ini FX Barracuda X ini yang kita ikutkan promo cuci gudang, ini stoknya tinggal 2 unit saja, siapa cepat dia yang dapat pokoknya. Nah untuk harganya FX Barracuda X ini kalau pengen beli unitnya aja tanpa bonus apapun, ini cukup Rp2.500.000 saja dapat unit batangan tanpa bonus apapun ya teman-teman, cukup Rp2.500.000 saja belum sama ongkirnya. Kalau mau beli unit plus bonus, ini harganya cukup Rp2.700.000 saja. Kalian udah dapat tambahan bonus tas, tali sadang, gantung peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS belum sama ongkirnya. Ya, teman-teman, harganya cukup Rp2.700.000 saja udah dapat bonus kelengkapan kayak tadi ya. Mantap sekali ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk sedikit speknya dari FX Barracuda X ini, kalau dari segi larasnya ini menggunakan laras pilihan diri CVS Odor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal 50 meteran ya teman-teman, gropi rapat, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini tumben ada yang pakai Barracuda match ya teman-teman. Nah pelurunya yang sangat lancip sekali, jadi bisa jebol sampai dalam, mantep banget ya teman-teman. Pelurunya cocoknya pakai Barracuda ya teman-teman. Bahan larasnya ini dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Pokoknya di sini gak ada kaliber ya lebih dari 4,5 mm itu tidak ada ya teman-teman. Bahan larasnya dari bahan baja untuk merawatan bahan baja ini ya teman-teman, biar tidak mudah karatan. Nah kalau yang pertama biar akurasinya bagus, tidak rubah-rubah. Kalau sudah cocoknya seperti contoh halnya ini pelurunya pakai Barracuda ya Barracuda terus, jangan diganti pakai peluru lainnya. Kalau diganti kok gak cocok, jangan dipaksakan ya teman-teman, nanti terjadi ya alurnya bisa rusak dan mengakibatkan ngacak, tidak bisa dipakai kembali. Kalau diganti kok pelurunya cocok ya teman-teman, itu gak apa-apa dipakai. Kalau gak cocok jangan dipaksakan ya teman-teman, seperti itu. Untuk peralatan laras kedua, kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman, biar kalau ada kotoran di dalam bekas peluru ya teman-teman, itu biar bisa keluar dan juga akurasinya bisa membaik kembali, seperti itu. Nah untuk peralatan larasnya seperti itu ya teman-teman, mudah-mudah gampang lah ya. Nah untuk di depan laras ini juga udah ada drat buat pemasangan perdam. Nah nanti kalian kalau pengen beli plus bonus, ada perdamnya, dapat perdam mode 38, perdam Muki Ultimate, nanti kita setelkan juga dari sini ya teman-teman, seperti itu. Nah ini larasnya pun juga udah dilindungi dengan serobong, ini serobong pakai OD20, banyak juga dari Dural. Oke mantep banget, jadi terkena air hujan luar larasnya pun juga aman, mantap sekali ya teman-teman. Nah tabungnya teman-teman ini udah menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, untuk kapasitas aman angin ini ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya teman-teman, 100 kali ya buat jarak 10 meteran saja, karena paling power paling irit ya powernya kecil ya teman-teman, buat nembak burung pipa
bibit juga bisa jarak 10-15 meteran saja. Kalau pengen jarak jauh ya powernya ditambahi ya teman-teman. Jadi memang keras ya, kalau pengen jarak jauh memang powernya harus keras ya, agak boros sedikit ya teman-teman, paling 30 kalian lebih masih bisa kalau jenis bocap ini ya teman-teman. Bahan tabungnya ini dari Dural, pakai UD 60 mm untuk kapasitas aman angin, diisi di amannya saja 2700-2800 PSI biar seal ada di dalam sini, biar awet kuat tahan lama, dan juga habis menembak ya teman-teman jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya di 1500 PSI ya teman-teman, biar nanti kalian isinya gampang, tidak ada kebocoran. Nah ini pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya ya teman-teman, mantap sekali. Nah chambernya dia menggunakan chamber monoled, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Tarikannya pun juga udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Ini juga ada triggernya, udah menggunakan trigger match, udah ada safety trigger ya juga. Oke, mantap sekali. Setelan powernya pun juga ada di luar sini. Untuk warna chambernya tinggal warna merah seperti ini ya teman-teman, tinggal 2 unit saja, siapa cepat dia yang dapat. Popornya juga tinggal yang popor gini semuanya. Oke, mantap sekali seperti itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap FX Barracuda X ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman ini adalah unit senapan angin bocap Daystate G1 ya, mantap banget. Nah ini Daystate G1 yang lagi promo tuh di gudang juga ya teman-teman, mantap sekali. Nah ini Daystate G1 varian warnanya pun juga masih banyak sekali. Nah ini stoknya melebihi batas, makanya kita buat harga cuci gudang, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk harganya Daystate G1 ini kalau pengen beli unitnya aja tanpa bonus apapun, ini cukup Rp2.600.000 saja kalian dapat unit batangan seperti ini, unitnya aja tanpa bonus apapun. Kalau mau beli paket tanpa dan juga ada bonusnya ya teman-teman, itu cukup Rp2.800.000 saja kalian sudah dapat bonus tas, tali sadang, kantong peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS ya teman-teman, belum sama ongkirnya. Oke, mantap sekali. Nah itu untuk harga dari bocap Daystate G1 ini. Untuk sedikit speknya bocap Daystate G1 ini dia menggunakan juga laras pilihan dari CVS Odor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meteran tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain, mantap sekali ya teman-teman, ini juga sangat cocok sekali buat big game. Bahan larasnya dari bahan baja, pakai UD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman, mantap sekali. Meskipun pakai kaliber 4,5 mm tapi kalau ada buruan besar jangan ragu, jangan takut, tambahin powernya, tembakan sekeras-kerasnya, kenakan area fatal, pasti akan tumbang juga ya teman-teman. Nah ini bahan larasnya juga sama, menggunakan dari bahan baja, pakai UD 13 alur 12. Oke, mantap sekali ya teman-teman, perawatannya sama kayak tadi. Kalau udah cocoknya pakai Hercules, Hercules terus ya, ini kita ganti pakai peluru-peluru lainnya. Kalau pengen bersih larasnya di dalamnya diisi minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan, biar kalau ada kotoran di dalam itu bisa keluar, akurasinya bisa membaik kembali ya teman-teman. Nah ini udah pakai serobong OD20 juga, bahannya dari Dural juga, mantap sekali ya teman-teman. Kalau mau kalian beli sama paket ada bonusnya ya teman-teman, nanti dapat bonus perdam juga, kita setelkan juga perdamnya dari sini, dapat perdam OD38 perdam Uki Ultimate super senyap ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk tabungnya dia ini udah menggunakan tabung bocap juga, tabung 500cc untuk kapasitas aman angin, ini ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut. Kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya. Nah untuk bikin 100 kali ya memang tidak bisa untuk jarak jauh, paling jarak 10 meteran saja ya teman-teman, kalau pengen yang super irit. Nah kalau pengen jarak jauh ya ditambahin powernya, memang
ya agak boros sedikit, paling 30 kalian masih bisa kalau jenis bocap ini ya teman-teman. Bahan tabungnya ini menggunakan dari bahan dural pakai OD 60mm, diisi diamannya saja ya teman-teman, biar seal yang ada di dalam sini biar awet, kuat tahan lama, diisi di 2700-2800 PSI. Nah untuk habis menembak juga jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya di 1500 PSI ya teman-teman, biar awet dan juga ngisinya sangat gampang nanti ya, seperti itu. Nah ini untuk pengisian anginnya, dia udah menggunakan mini coupler, tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Oke, mantap sekali chambernya. Dia udah menggunakan chamber monoled, bahannya dari dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih menggunakan daleman baja ya teman-teman. Tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot ya teman-teman. Mantap sekali triggernya pun menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga di triggernya ya teman-teman. Setelan powernya ini ada di belakang, kalau pengen agak kenceng powernya diputar saja ke sebelah kanan, kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri. Oke, mantap sekali popernya ini dari bahan kayu mahoni ya teman-teman. Ada juga yang popper putih warna kayak gini, ada juga yang pakai ya warna coklat, ada juga hitam. Oke, mantap sekali, seperti itu sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin 2 jutaan bocap Destate Jiwan ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, ya teman-teman, yang selanjutnya ini ke kelas Predator. Nah, ini Predator Barracuda X, ada varian warna terbarunya ini ya teman-teman, pakai warna biru ini. Mantap sekali ya teman-teman. Nah, ini bocah Predator Barracuda X yang kita ikutkan promo cuci gudang juga, stoknya yang sangat melimpah ruah sekali ya teman-teman. Nah, untuk harganya Predator Barracuda X ini kalau pengen beli unitnya aja ini tanpa bonus apapun cukup 2.800.000 rupiah saja, kalian udah dapat Predator Barracuda X ini ya, mantep banget ya teman-teman. Unitnya aja tanpa bonus apapun cukup 2.800.000 rupiah saja. Kalau mau paket ada bonusnya ini cukup 3.100.000 rupiah saja, kalian udah dapat tambahan bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazin, perdam sama CKS, belum sama ongkirnya ya teman-teman. Cukup 3.100.000 rupiah saja, kalian udah dapat unit plus bonus tas dan lain-lain tadi ya teman-teman. Mantap sekali. Nah untuk sedikit speknya, bocah Predator Barracuda X ini dia menggunakan laras pilihan dari CVS Odor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meteran ya teman-teman, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini juga menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Jadi kalau udah cocoknya Hercules, Hercules terus, jangan gonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman. Nah untuk bahan larasnya dia menggunakan dari bahan baja, pakai OD 13, alur 12, kaliber 4,5 mm. Meskipun pakai kaliber 4,5 mm, tapi kalau kalian tembakan kenakan area fatal dan juga powernya tambah besar, ini pasti akan tumbang juga ya teman-teman. Mantap sekali. Nah untuk larasnya dari bahan baja juga, peralatannya juga sama kayak tadi ya teman-teman. Di luar larasnya pun juga udah dilindungi dengan serobong, ini pakai serobong OD20, dan juga depan sini juga ada drat buat pemasangan perdam ya teman-teman. Kalau kalian beli plus bonus ada bonusnya perdam, nanti kita juga setelkan perdamnya dari sini juga. Oke, mantap sekali. Nah untuk tabungnya dia menggunakan tabung bocap juga, tabung 500cc. Untuk kapasitas sama nangin ini ada di 2700-2800 PSI, bahannya dari dural pakai OD 60mm, diisi di amannya saja 2700-2800 PSI, biar seal ada di dalam sini biar awet, kuat, tahan lama ya teman-teman. Nah habis menembak juga jangan sampai dihabiskan sampai nol, disisakan itu lebih amannya di 1500 PSI. Oke, mantap sekali pengisian anginnya, dan menggunakan mini coupler, tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Oke, mantap sekali. Nah untuk chambernya teman-teman, ini udah menggunakan chamber monoled, bahannya dari dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Tarikannya pun juga udah menggunakan tarikan seat lever, bisa juga pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot. Mantap sekali ya teman-teman. Triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety trigger juga. Untuk popornya ini belum popor lipat ya teman-teman, masih menggunakan popor GTR, bisa
bisa maju dan mundur juga, bisa diputar juga. Ini setelan powernya udah di luar ya teman-teman. Kalau pengen agak keras, agak kencang powernya, diputar saja ke sebelah kanan. Kalau pengen agak irit, diputar saja ke sebelah kiri. Oke, mantap sekali. Di bawah sini pun juga ada rel buat pemasangan bipodnya pun juga ada ya teman-teman. Nah ini segitiganya bisa dimaju mundurkan juga. Untuk rel teleskopnya ini menggunakan rel teleskop rel 11 ya teman-teman. Semua teleskop bisa masuk kecuali yang pakai rel teleskop Picatinny. Mantap sekali ya. Nah untuk rel yang bawah ini juga menggunakan rel teleskop rel 11 juga. Oke, mantap sekali. Nah ini varian warnanya yang biru terbaru dari bocah Predator Barracuda X. Ini ada juga warna merah dan juga ada merah hitam pun juga ada. Oke, mantap sekali. Seperti itu dia seri spek dan juga harga dari unit senam panengin bocah Predator Barracuda X ini. Oke, yang selanjutnya dan juga yang terakhir ini juga pendatang baru yang kemarin kita langsung ikutkan promo cuci gudang kali ini ya teman-teman, yaitu adalah unit senapan angin bocah Predator Bull Axe. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk bocah Predator Bull Axe ini, nah kalau pengen beli unitnya aja tanpa bonus apapun ini cukup Rp2.900.000 saja. Kalian udah dapat bonus ya STKS ya teman-teman, paling bonusnya ya teman-teman. Nah Predator Bull Axe ini terbaru yang kita ikutkan langsung promo cuci gudang, beli unitnya aja tanpa bonus apapun cukup Rp2.900.000 saja kalian udah dapat Predator Bull Axe ini ya. Oke, kalau untuk harga plus bonusnya ini cukup Rp3.100.000 saja ya teman-teman. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, belum sama ongkir. Cukup Rp3.100.000 saja. Oke, mantap sekali. Kalian udah dapat Predator Bull Axe ini. Nah untuk sedikit speknya, Predator Bull Axe ini juga menggunakan laras pilihan juga dari CVS Odor. Panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meteran tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Mantap sekali ya teman-teman. Larasnya dari bahan baja pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Oke, mantap sekali. Nah untuk larasnya juga dari bahan baja ya teman-teman. Tabungnya ini juga menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc. Untuk kapasitas aman angin ini ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya teman-teman. Tabungnya dari bahan dural pakai UD 60 mm. Nah untuk pengisian anginnya dia sudah menggunakan mini coupler, tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri di chambernya sini ya teman-teman. Mantap sekali. Nah untuk chambernya dia menggunakan chamber monoled, bahannya dari dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja. Tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever, bisa juga pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk cancel kokang ini bisa diletakkan di sebelah kanan dan juga bisa diletakkan di sebelah kiri. Untuk triggernya menggunakan trigger match, udah ada safety trigger juga di chambernya sini. Kalau dorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Oke, mantap sekali. Nah untuk popernya ini belum popper lipat ya teman-teman, masih menggunakan popper CTR, bisa maju dan mundur juga. Mantap sekali. Nah ini untuk setelan popper pun juga udah di luar. Kalau pengen keras diputar saja ke sebelah kanan, kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri ya. Oke, mantap sekali. Nah untuk rel teleskopnya menggunakan rel teleskop rel 11 yang atas ini ya teman-teman, menggunakan rel teleskop rel 11. Yang bawah ini menggunakan rel teleskop rel OD22 rel Picatinny ini. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Bull Axe ini. Tinggal warna ini hijau ke hitam-hitaman ini ya teman-teman, tinggal warna kayak gini semuanya. Oke, mantap sekali. Seperti itu, sekian, terima kasih. Oke ya teman-teman, itu dia rekomendasi harga mulai 2 jutaan sampai 3 jutaan. Jadi kalian udah ada paham semuanya ya teman-teman, tinggal kalian sukanya yang mana, mau FF Barracuda, Dynasty G1, Predator Barracuda atau Predator Bull Axe, kalian sukanya yang mana ya teman-teman. Yang pengen order langsung aja hubungi nomor admin saya ya teman-teman. Pengen COD bisa,
COD kalau wilayah NTT, Papua sama Maluku memang harus dikenakan DP terlebih dahulu. Kalau selain wilayah tersebut ya teman-teman, kayak Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, nah itu pengen COD syaratnya hanya foto KTP saja, kalau pengen DP juga bisa ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk garansi dari unit cuci gudang ini juga ada garansi akurasi 1 minggu, garansi tabung 2 minggu. Garansi akurasi itu meliputi kalau ada terjadi ngaca ya teman-teman, nah itu ada garansinya 1 minggu kalau senapan sudah sampai. Garansi tabungnya garansi 2 minggu kalau terjadi tabung pecah atau chambernya yang pecah. Kalau hanya sekedar bocor itu hal wajar, kami udah antisipasi bawakan spare part cadangannya ya teman-teman, karena kebocoran di unit senapan angin itu hal wajar, nanti kita pandu dari sini semuanya kalau belum bisa. Oke, seperti itu. Terima kasih yang sudah menyimak video ini, pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, serta juga tampilkan komentar baikmu sesuai pilihanmu. Oke, terima kasih. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVS Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Outdoor.